Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, keluarga Syamsul Yusof enggan maafkan Qazar. Kami sekeluarga Syamsul tidak akan memaafkan Qazar yang membantu anaknya Ira Qazar berkahwin dengan Syamsul Yusof. Itu kenyataan yang ditulis sendiri oleh ibu kepada pengarah kontroversi Syamsul Yusof, Datin Fatima Ismail, dengan satu tangkap layar komen yang tular apabila tidak akan memaafkan perbuatan pelakon Qazar Saisi kerana membantu anak perempuannya bernikah dengan suami orang. Dalam kenyataan tersebut, Fatima melahirkan rasa kesal dan kecewa atas tindakan pelakon veteran itu apabila tergamak menghancurkan rumah tangga menantu kesayangannya yang juga isteri pertama Syamsul, puteri Sara Liana. Qazar telah merosakkan rumah tangga puteri Sara Liana dan anak-anak mereka. Namun kami terima takdir yang telah berlaku ke atas anak kami yang malang itu, ujarnya. Sementara itu, menerusi tinjauan Cosmo Online dalam Instagram milik Qazar atau nama lengkapnya Qazaruddin Saisi, pelakon yang terkenal dengan watak Pak Samad menerusi drama 7 Hari Mencintaiku itu masih tenang tanpa berkongsi apa-apa hantaran berkaitan kontroversi membabitkan anaknya. Jumaat lalu, kemelut rumah tangga antara Syamsul dan Puteri Sara memasuki episod baru apabila pengarah filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan itu mengaku sudah bernikah dengan Ira Qazar yang berwalikan bapa kandungnya Qazar di Thailand.